Kali ini untuk perbandingan di engine-nya ya, ini model OHV. Kalau model di bensin jenis OHV ya, dia itu masih pakai piston tidur. Model engine-nya engine tidur. Nozzle di atas, klep di sini, nozzle di bawah. Saya punya perbandingan lagi. Ini model berdiri. Kopling di atas, nozzle di atas. Di sini ada klep. Untuk yang maestro ya, dia sudah bisa dipasangin dinamo untuk kickstarter. Dinamo kickstarter, tapi kita harus nambah gigi untuk rodanya, roda gilanya atau flying wheel. Tapi untuk yang model crown, dia tidak bisa dipasangin dinamo kickstarter. Dia tidak bisa. Nah, ini untuk kedua perbandingan ini. Yang udah sering-sering ya. Untuk crown, dia silnya bagian kiri, bagian tarikan, sil starter. Dia itu pecah. Silnya pecah. Nah, kalau yang ini tolong untuk filternya filter ya. Ya, benar. Untuk filter udaranya sering dicek. Karena yang udah-udah filter udaranya itu baunya dalam putus, copot, masuk ke klep. Filter udaranya itu copot bautnya, baut dalam. Dua unit mesin beda model.